Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie TV dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Dari hari ke hari aku terus merindui dan aku dapat rasakan betapa hatiku suka hendak melepaskanmu. Dan kali ini aku akan lanjutkan reaction aku untuk Rempit 2 ya. Tapi kali ini akan aku gabungkan dua episode, yaitu episode 3 dan 4 menjadi satu video reaction ya. Karena videonya pendek sekali, masing-masing video itu hanya 3 menitan, jadi terlalu pendek untuk aku reaction. Dan akan aku gabungkan menjadi satu reaction ya, untuk episode 3 dan 4. Jadi kemarin aku sudah reaction episode pertama dan keduanya, dan yang terakhir adalah yang kedua. Itu dia sepertinya mau race dan dia mau cari motor baru ya, untuk balapan, untuk race nanti. Jadi langsung aja kita lihat bagaimana ceritanya di episode ketiga dan keempat. Yuk, Rempit 2. Kereta kasih suci. Oh. Kerja kosong. Kau was bangla ke apa ni? Assalamualaikum, bhai. Dia nyari kerja boleh, ya? Boleh. Apa boleh-boleh, bhai? Cuci motor boleh lah. Saya bukan mau cuci motor. Saya datang sini mau cari kerja. Oh, cari kerja. Cerita tu lah bang. Oh ada, boleh cerita. Ha? Oh, okey, cantik bang, cantik. Ini macam lah. Oh, dapat dia kerja. Cuci ya. Cuci mobil, cuci motor. Besi baru lu. Bagus punya. Banyak handsome. Alhamdulillah. Akhirnya aku dapat kerja. Asik. Dapat medali. Ha, macam mana bang? Dah dapat kerja belum? Alhamdulillah lah mak. Buat masa ni abang kerja dululah dekat kawas bangla tu. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti abang pergi kerja tempat lain lah. Ah, kerja kat kawas bangla? Kuman betul. Berapa bang? Berapa apa? Kerja aku? Taklah, umur bangla tu. Berapa umur bangla tu? Mana aku tahu. Masa lah aku nak pergi tanya umur bangla tu. Dah, jangan bergaduh. Dapat duit tu nanti simpan. Kata nak beli motor baru. Ay, mestilah mak, abang memang tak sabarlah nak wheeli motor baru tu. Ha? Apa? Eh, taklah mak. Abang tak sabar nak bawa mak pergi pasar beli sawi. Ha, jangan lupa belikan mak handphone baru. Nak tengok PUBG pun dah tak nampak dah. Ini pun dah teruk sangat tu. Ha, baiklah mak. Insya-Allah. Mak pergi solat dulu. Clipboard-nya kelihatan. Tidur dia. Kok mimpi dia? Punya motor baru, asik. Wah, ini motor barunya dalam mimpi ya. Oh, aku dapat Dewi. Siap, King. Wah. Wow. Dia mau nantang King kemarin. Gini. Bang, bangun. Sudah. Tak baca doa dah. Astagfirullahalazim. Kau apa dah ni? Tidur. Habis solat tidur dia. Thank you.
Nanggung ceritanya. Oke. Yang bikin penasaran yang kayak gitu ya. Cerita ketiganya keren juga ya. Dia akhirnya dapat kerja di car wash tadi ya. Jadi langsung kita lihat aja ya. Tapi sebelum keempat aku penasaran dari cewek tadi siapa. Yuk. Nah ini tadi. Pacaran nggak dia sama cewek ini? Keren juga motor dia ya. Bye, kasih cuci. Ini malam minggu mau race. Bodoh, motor tuh mau duduk. Kasih cuci lah motor. Oke. Eh, ini motor siapa ni? Motor gua lah bro. Asik. Apa sah kontot ni magat ni? Saya Willy, biasa tu. Kau pandai Willy? Pandai lah. Budak motor tak pandai Willy. Malu lah bro. Asyik. Takat fly. Tak lajar boleh. Asyik. Macam boleh pandai Willy YouTube kan banyak. Tengok je tutorial tu. Tengok YouTube pun boleh pandai? Boleh. Oh, okay. Nanti aku try. Gila madri. Tidak. Okay bosku. Thank you. Stuntman tu, stuntman itu. Assalamualaikum. B, kau mana tu? Sugar lah tu kat sini ni. Okay Sugar, nanti B sampai. Okay, jangan lama tau. Itu tadi King. Bye. Gitu ya pacarnya. Take care. Ya. Wah, ini cerita yang keren juga. Oh, bahagianya mereka. Macam piramida selalu malam. Oh, manisnya aku cuba kali pertama. Membuatkan si darah terpesona. Asik, man. Wah, panjang juga dia. Ini ya King kemarin. Eh, B, kenapa pakai motor ni? Tak pakai motor game? Motor game gak bengkel, tengah upgrade. Eh, ada game ke? Ada, malam minggu ni game besar. Yeay, nak ikut. Mana boleh, Sugar tu perempuan, duduk rumah je lah. Nanti menang, Bi bawa pergi honeymoon. Asyik honeymoon. Dahlah, promise eh? Okay, promise. Oke, keren juga ya. Aku suka banget dengan cerita Rempit 2 ini. Keren ceritanya. Alurnya tuh kayak film-film banget ya. Jadi setiap videonya ini membuat penasaran walaupun pendek-pendek 3 menit lah. Mungkin nanti di episode kelima lebih panjang durasinya ya. Jadi gak terlalu pendek itu loh. Agak kurang kalau durasinya terlalu pendek seperti ini ya. Padahal ceritanya bagus ya. Dan videonya juga keren. Walaupun gak ada subtitlesnya, tapi aku bisa mengerti apa yang mereka bicarakan. Karena ini bukan bahasa Melayu yang susah-susah. Bukan yang sulit-sulit ya. Jadi aku mengerti apa yang mereka bicarakan.
Okeylah, untuk kedua video, episode ketiga dan keempat keren semua kalau menurut aku, dan tungguin aja reaction aku untuk episode kelima dan keenam nanti ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata, peace, love and respect from Indonesia. Ciao. Thank you.